Tingginya kasus kecelakaan lalu lintas di Aceh Timur, Satlantas Polres Aceh Timur perketat razia di sejumlah tempat dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur guna penegakan disiplin pengguna kendaraan sesuai dengan standar berkendara. Angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Aceh Timur mencapai 50 kasus. Beberapa kasus diantaranya menelan korban jiwa di TKP, serta mengalami luka berat. Laka lantas tabrak lari juga terjadi di Aceh Timur beberapa waktu lalu dengan korban meninggal ditinggalkan pelaku begitu saja. Tingginya angka kecelakaan di Aceh Timur merupakan ketidakdisiplinnya penggunaan kendaraan dalam berlalu lintas. Razia yang rutin digelar untuk penegakan disiplin berlalu lintas bagi pengguna kendaraan dan juga penertiban jalan agar pengguna jalan nyaman dan aman. Kegiatan kita hari ini adalah kegiatan rutin Satlantas Polres Aceh Timur, yang mana kita melaksanakan kegiatan ini berdasarkan banyaknya angka laka di wilayah kita Aceh Timur tentunya, dan di mana korbannya semua rata-rata hampir dikatakan fatal ya, ada yang meninggal dunia. Setelah pengecekan, ada yang belum mempunyai SIM. Saat razia digelar, banyak pengguna roda 2 di Aceh Timur tidak memakai helm, sehingga sangat berbahaya dan fatal saat terjadi kecelakaan dengan kemungkinan terpuruk meninggal dunia. Dari Kabupaten Aceh Timur, Jufri Zainuddin, iNews melaporkan.